Sekuat apapun tulang di punggungmu tak mungkin mampu membuntutiku. Kita tak berdaya walau saling cinta, berpisah itu jalan yang utama. Ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan kali ini aku ditemenin sama Rega D4 di sini. Halo 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 semuanya, Arju. Main yuk. Bukan gitu. Oh bukan gitu. Gak gitu konsepnya. Yang pasti ini Arjun berkumandang, menggema. Bukan lagi dan yang nyanyikan lagu ini adalah aduh, the one and only from Malaysia. Yes, yes. Asnasa Jaya featuring nih yang udah lama banget. Ufers pasti pada kangen kan sama Emput, bener enggak? Iya. Putri Isnari. Putri Isnari udah lama banget dari semenjak berapa bulan lalu kayaknya. Udah lama banget sih. Gak, Putri enggak on air di Indonesia ya, enggak tampil di Indonesia, tapi kita yang kutek lagi. Kudet. Kudet sama kurang update jadi kutek gitu ya. Yang kudet kali apa enggak tahu sih, tapi menurut aku tuh udah lama banget sih nyanyi di Indonesia. Dan kali ini diduetin sama Asman Sanjaya nyanyi lagu Arjun. Seperti apa duet mereka nyanyi Arjun? Aduh, langsung aja subrek baru kita tontonin. Asman Sanjaya featuring Putri Isnari, Arjun. Asman Sanjaya ini suaranya makin empuk ya sih. Bener. Makin ke belakang ini suaranya tuh makin enak, makin empuk, makin bagus. Yes. Aduh. Nice. Suaranya Putri tidak berubah. Yes. Lembut, masih kejiwaannya di juara nih pasti, apalagi lagu begini. Mengapa tapi ya secara cengkok dia tuh kayak orang Indonesia, yes, tau? Benar. Sama pelafalannya itu. Mungkin karena dia ada keturunan darah Indonesia gitu, kan, jadi terbiasa gitu ya kan. Tapi memang peserta Malaysia, Brunei, Filipina tuh pronounce-nya udah hampir kayak Indonesia sekarang ya. Bener. Cuma Turki aja karena memang Turki memang beda banget. Jauh banget culture kita sama mereka ya. Aduh. Mohon ini lagu makin syahdu banget ini. Iya. Rasanya dalam banget jadinya, sumpah. Dinamika dia, oh my goodness.
Oh. Ah. Rasanya enak. Rasanya enak banget, Hasman. Rasanya enak banget. Wow. Dua-duanya rasanya enak banget. Wow. Gila sih, wow, ini mah enak rasanya banget. Rasanya enak banget loh. Rasanya berdua enak banget, wow, beneran. Ini Hasman ini bener-bener the real dark horse. Iya. Kuda hitam banget. Tapi kalau buat aku ya, kuda hitam tuh ada dua orang. Izzat. Izzat Ramli. Ah. Satu sama Hasman. Kalau yang lain tuh udah bisa diprediksi. Ya, gitu, dari kan? Awal dia udah mencuri gitu. Ya. Kalau mereka tuh kayak dua orang ternotis, itu. Tapi sekarang joder gitu ya. Rasanya enak banget. Tak mungkin. Itu enak. Lagu ini tuh yang bisa nyanyi itu memang yang punya dangdut yang original. Original, benar. Kalau kita cuma dangdut kontemporer, jangan coba-coba nyanyi lagu ini. Ya Allah. Sudahannya enggak marah. Profesional banget aja. Sumpah sih ini. Sumpah sih. Si Hasman benar-benar rasanya. Iya. Nonjok. Iya. Aduh. Gila, kayak ini banget ya rasanya itu apa ya? Dia benar-benar kayak berbicara gitu enggak sih, ya kan? Heeh. Aduh, putrinya juga kayak gue ikut gue pasang gitu. Yes, yes. Rasanya tuh gue pasang. Bener-bener rasanya tuh sesuai sama isi lagunya gitu. Sumpah ya, ini kawin kan? Banget loh mereka berdua. Kawin lagu ya, jadi enggak macam-macam ini. Asik. Aduh, gila beneran ini. Aku gak nyangka aja sih Hasman bisa seperti ini. Ya. Bener-bener udah kayak dangdut Indonesia banget. Kalau nyanyi bagus mah gampang, tapi feel itu.
Oh gila, deket banget itu mampus. Gila sih, total banget sih. Oh. Wow. Kenapa kamu memilih meninggalkanku? Aku sayang sama kamu, Asma. Oh. Aku sayang sama kamu. Kita berjuang sama-sama demi cinta kita. Asma. Bisa bahagiakan kamu. Siapa yang bilang? Wow. Oh, emosinya dapat banget. Nice. Emosinya dapat banget. Aku sayang sama kamu. Sejauh ini aku bahagia sama kamu. Oh. Kok gak sedih? Emosinya dapat banget soalnya, yes. Gila. Aku harus pergi. Kayak gini kan. Sumpah sih, dramanya cakep banget. Wow. Dialognya. Gue lo saking emosinya dapat banget, sumpah. Ini kaca-kaca lo. Dapat banget sumpah, yes, beneran. Yes, yes. Beneran dapat banget. Oh. Dan ini memang diuntungkan karena lagu ini memang lagu duet kan, yeah. Jadi aman untuk nada aman semuanya nadanya, gitu, betul, pembagiannya semua aman. Di sini benar-benar Putri itu kayak bangun emosinya Hasan, yeah, kalau aku lihat, yeah. Ya kan, membawa biar suasana makin, yeah, rasanya dapet gitu ya kan. Asik. Aduh, itu enak banget. Tak mungkin mampu. Itu dinamikanya main enak banget. Mampu. Gila sih. Rasanya di ref kedua ini makin enak nih. Rasa makin best. Enak nih. Oh. 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 Tadi bagus. Nice. Na 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 na. Yes. Yes. Bom di ujung. Yes. Putri. Masya Allah cengkoknya. Wow. Wow. Wow.
Nico Fashion. No comment. Udah gila. Udah rasanya enak banget sih. Rasanya terbaik. Cengkoknya terbaik, feel dangdutnya terbaik. Udah, kita tinggal minta kalian untuk subrek yang belum subrek ya. Loncengnya dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.